Hai guys, welcome back to Diary Kenzie. Nah, ini dia. Ada baling-baling windmill toys. Lucu banget ya. Tuh, dia kalau kena angin berputar, guys. Tuh, lucu banget. Nah, sekarang lagi ada di taman. Waktunya kita mencari kipas mini. Di mana ya? Tidak ada di sana. Eh, ada siapa itu? Ada penjual kipas. Ayo kita ke sana yuk. Permisi, Pak. Paket. Pak, ada kipas, Pak. Wah, kipasnya banyak sekali. Ya, yang hijau baterainya habis ya. Bukan gitu. Bawah, bawah. Ketok bawah. Ke bawah, sayang, gini nih, getoknya ke bawah. Nah, terus ada lagi warna hijau, warna biru, dan warna biru Doraemon. Nah, yang Doraemon ini bisa nyala lampu. Tuh, lucu banget ya guys. Warnanya biru, tuh, Kenji suka gak? Gak suka dia guys, kita matiin aja deh guys. Nah, ini kita bisa matikan juga. Warnanya lucu ya, warna biru teman-teman, kipas Doraemon. Nah, yang Kenji pakai itu bisa dijepit. Wah, dijepit ke daun, guys. Lihat tuh, guys. Dijepit ke daun. Nih, kipasnya juga kencang banget. Ada 2 kecepatan dan 3 kecepatan. Wow. Kencang sekali nih. Kita matiin ya. Panasonic mah di situ. Tuh lihat, ada kipas biru dan kipas hijau digantung. Coba nih sama ini, awas ada semut ya, awas ada semut guys. Di atas aja, atas. Wow, Kenji awas ada semut di kaki Ken. Tuh. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita ambilin kipasnya bawa ke dalam rumah. Yuk. Yuk kita ambil yuk. Tuh ada semut banyak banget guys. Tuh. Lihat guys, banyak banget semut. Oke, kita pulang yuk. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa di-subscribe. Dadah.